Hey, what's up guys? Hari ni kita nak review satu CPU cooler dari Darkflash. Jom kita start. Untuk review kali ni, bahan-bahan yang diperlukan adalah seketul prosesor Ryzen, sekeping motherboard AMD, sehelai SSD, 2 keping RAM, setongkol PSU, sekotak casing dan sebutir Darkflash Shadow Pro. First kali, kita buka kotak Darkflash Shadow Pro dulu, mana tahu dalam ni ada hadiah kan? Hihihi. Ini buku yang kita takkan baca sampai bila-bila, so kita letak tepi dulu. Darkflash Shadow Pro ni ada cincin warna-warni kat atas dia. Hihihi. Dan ini perkakas-perkakas besi-besi yang dia bagi sekali lah. Okey, mula-mula kita pasang besi yang dia bagi ikut soket. Kalau AMD, ikut cara AMD. Kalau Intel, ikut cara Intel. Kalau tak nak ikut cara Intel, Dan saya nak pasang prosesor dululah. Yang bulu-bulu tegak warna gold ni, jangan patahkan. Kalau rosak benda bulu-bulu ni, mampus kau, tak ada waranti. Pasang prosesor ni senang je. Ikut tanda emas yang ada kat atas ni, lagakan dengan tanda arrow yang ada kat soket. Ha, kan dah siap, senang kan? Dan kita cabut tapak AMD asal ni, ganti dengan tapak AMD yang kita pasang, yang Darkflash Shadow Pro bagi tadilah. Tepek sedikit bendalir silver ni, skru, siap. Dan sambung kabel fan kat pin motherboard, settle lah. Sekarang nak test lah pula kan, dah siap pasang, takkan kita tak nak test. So saya panaskan dalam oven IDA 64 dalam 1 jam gitu. Saya ambil suhu awal dan suhu akhir, kemudian rewind kejap. Kita nak tukar cooler ke AMD stock cooler. Tada! Ni graf perbandingan antara AMD stock cooler dan Darkflash Shadow Pro, yang mana lagi lazat. Sekejap tukar lagu. So, harga untuk Darkflash Shadow Pro ni ialah RM89 je. Kalau kita punya motherboard tu tak ada RGB punya connector, jangan risau. Sebab kita still boleh guna dia punya lampu tu, dia akan menyala dengan RGB spectrum punya effect. Lagi bagus kalau kita dapat beli Darkflash DR12 Pro, kipas yang menyala tu dia datang dengan hub, so kita boleh cucuk situ lah. Okay? Kalau anda nak lebih banyak video komputer, follow IG saya sekarang.